Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat sentosa dan pastinya sejahtera. Ternyata jalanan pelosok yang sudah kita update oleh Google Map dikunjungi dan difoto, akhirnya kita bisa melihat jalanan rumah kita walaupun di pelosok. Bagaimana caranya? Ya pasti pertama kita harus sering update di Google Map di HP kita, yaitu kita menjadi Google Local Guide yang menambahkan alamat-alamat ya. Oke, cuman saya tidak data sebelum bisa dikunjungi itu belum ada. Nah ini kita sekedar share saja ya. Pertama kita menuju ke Google Map. Ya, ini sudah ada. Nah, kita di sini sudah siapkan. Kita menuju ke lokasi kita ya. Ada Bini Water. Ya, di sini HMY Group Building Kecamatan Gunung Jati. Coba. Nah, ternyata sudah dikunjungi di sini di tahun 2021. Di sini kita sudah dikunjungi, makanya di sini jalanannya bisa kita lihat. Kenapa? Karena kita sering menambahkan alamat-alamat kita. Oke ya, coba kita muter lagi mengarah ke arah barat. Iya, nah kalau kesini belum bisa. Ya, masuk ke gang ini kenapa? Karena di situ belum kita update, tapi nanti kita akan coba update untuk lokasi-lokasi nama-namanya gitu ya, biar nanti Google Map-nya berkunjung ke daerah kita, bisa dilihat itu ya, sangat enak ya. Minimalnya sih kita bisa masih tahu ke teman-teman gitu loh ya. Dan di sini ada yang terciduk, ini teman saya sedang berada di bengkel ya, Arul Chim. Nah, ini nih, ini siapa ini? Ini yang punya channel YouTube Otoy Sabrotoy, mau nyerpis di Rule Speed bengkel teman saya ini CS. Motornya ini nih, Beat merah, mau nyerpis dia tuh ya. Terciduk dia di Google Map, istimewa ya. Ya, itu bagaimana caranya untuk menambah alamat-alamat, bagaimana gitu ya, biar Google Map itu bisa berkunjung ke rumah kita. Jalanan-jalanan yang pelosok itu nanti bisa dikunjungi gitu loh ya. Nah, tadi kan kita kan di situ ya. Ini kantor Desa Buyutnya. Coba kita ke sini lagi. Iya. Coba kita akan menambahkan di sini ya. Caranya itu dengan cara klik kanan, kemudian add missing place. Iya. Kemudian di sininya tinggal menambahkan. Ini kebetulan rumah kakak saya punya usaha. Usahanya itu tentang makanan-makanan ya. Pertamanya kembar cangwil aja lah. Untuk kategorinya di sini shopping. Nah, grocery store saja. Kemudian kita update untuk alamatnya, kita klik di sini. Kemudian biar enak kita tampilan satelit ya, benar tidak gitu tempatnya, biasanya agak melenceng itu kan, ada di sini ya. Oh, ini nih di sini, iya ses. Oke, setelah itu baru kita klik down. Setelah itu untuk hour-nya kita tambahin. Untuk ininya edit,
sekarang kita klik done. Handphone numbernya nanti ini bisa kita edit lagi gitu ya. Add foto, untuk foto, oke. Mudah-mudahan saya masih menyimpan ya. Nah, ada kan ya. Ini saja. Save. Ya, oke, selesai. Ini untuk menambah alamat rumah kita dan biar rumah kita jalan pelosoknya itu nanti dikunjungi oleh si Google Map pegawainya gitu loh ya. Tapi tidak cepat gitu loh ya. Beberapa bulan atau ya sesuai dengan update mereka saja. Oke, gitu saja. Kawan-kawanku semuanya, semoga ini bermanfaat. Ini share saja. Ternyata kalau kita sering update seperti menjadi Google Local Guide, itu ternyata nanti rumah atau jalan pelosok yang kita tandai barusan tadi, alamat-alamatnya nanti akan dikunjungi. Nah teman-teman, info lagi, udah disetujui tadi ada notifikasi di email ya, Google Map. Oke, isinya apa? Cuma nunggu 2 menitan lah tadi itu ya. Published your edition of Kembar Cangwil. Berarti sudah dipublikasikan, sudah disetujui gitu loh. Itu your edit has been accepted. Berarti editnya telah disetujui. Nah, ternyata sudah tuh Kembar Cangwil ya, published itu ya. Berarti oke. Mantap. Oke, gitu saja. Saya Yus Dulur KB. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.